Hai teman-teman, kembali lagi di Band Gaming Channel. Ya, dan kali ini gue bakal nge-review atau ngasih tutorial gameplay First Officer. Tentunya dengan gold skin. Okay. Ya, seperti biasa kalau misalkan untuk yang belum tahu ya, kalau main Survivor tuh awal-awal game mending langsung dikode aja gitu. Jangan ngumpet-ngumpet dulu, kecuali kalau misalkan kalian lawannya Joseph. Kan kalau lawan Joseph tuh kelihatan tuh ada kamera-kameranya biasanya. Nah, biasanya ngumpet dulu. Nah, kalau rescuer dikejar duluan sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kena sekali nggak apa-apa. Supaya dia ngejar gua terus. Gua masih pegang pocket watch, dua biji nih. Tapi agak ribet sih kalau lawannya Bloody Queen. Mirrornya itu loh, gue gak ada obat. Gue sumpah kalau lawan hunter yang bisa ngejebak dari depan sama dari belakang tuh suka agak susah. Contoh kayak Bloody Queen atau Axe Boy. Oh kan, tuh kan, yang ngeluarin mirror lagi nih. Oke, kita keluarin pocket watchnya. Kayaknya itu udah agak terdesak ya. Jadi gua keluarin aja pocket watch-nya. Ini gua saranin ya, kalau misalkan kalian mau ngeluarin pocket watch, itu harus ini apa namanya? Harus enggak terlihat sama hunter gitu. Kan tadi gua ketutupan sama batu tuh pas gua make pocket watch-nya. Supaya apa ya? Supaya si hunter-nya nih enggak ini apa namanya? Enggak ngeprediksi gerakan kita, dia kita tuh lari kemana pas setelah ngeluarin pocket watch. Kadang setelah ngeluarin pocket watch tuh masih suka kena gitu loh. Makanya pas mau pakai skillnya si first officer nih harus ngumpet dulu gitu supaya nggak kelihatan sama hunter. Nah pas udah nggak kelihatan kita pakai skillnya, dia jadi ngira kita belum pakai skill gitu loh maksudnya tuh. Supaya oh gitu, mirrornya di sini dia tuh kan. Gue bilang juga apa, kalau misalkan ini, apa namanya, kalau misalkan rescuer kayak first officer kayak gini, kena hit sekali nggak apa-apa. Jadi dia, si hunter nih, merasa, apa ya namanya, merasa lebar aja sayang gitu kalau dilepas. Padahal itu lebih mengulur waktu gitu loh. Lihat, chipernya juga udah sisa 2 anjir. Dan gue belum mati tuh. Ya, tapi sayang aja sih, pocket watch gue dua-duanya udah habis. Tapi gak apa-apa. Yang penting keeper udah sisa 2, belum ada yang mati ya kan. Gitu bro, kalau mau pakai pocket watch tuh. Itu kalau dikejar duluan ya, kalau dikejar duluan. Nanti kalau misalkan mau rescue pakai pocket watchnya kayak gimana, ntar gua jelasin. Untuk sekarang gua mau nyari dulu senjata. Kan udah ada tuh yang di code tadi, prisoner sama enchantress. Jadi gua nyari-nyari senjata dulu aja. Santai aja sebenarnya. Soalnya belum ada yang pernah diikat sama belum pernah apa ya, chipernya juga udah sisa 2 lagi gitu loh maksudnya. Gua lanjutin di code-nya dokter aja deh. Kayaknya dia dokter ini udah lumayan. Ya, seenggaknya adaan lah 10% mungkin. Daripada mulai baru. Oh, itu mereka juga mulai baru tuh chipernya. Oh, enggak deh. Ini oh iya di sana udah ada tuh. Ya udah gua rescue aja. Santai. Di sana udah ada yang decode, jadi gua enggak perlu decode lagi. Gua fokus rescue aja ya. Sebisa mungkin ya, kalau misalkan kalian pakai rescuer yang enggak bisa ngedes kayak merchant atau forward, kalian misalkan lihat nih teman kalian tuh di apa ya, di kursi ini agak jauh dari kalian, atau mungkin kalian bisa lihat teman kalian nih apa ya, di pas di hit kan otomatis kelihatan tuh dia kenok di mana ya. Nah pas kelihatan tuh iya agak kena dijuk sama gua. Bentar elah diblok sama Enchan. Oh udah kelar, bagus lah. Nah jadi kalau misalkan si apa ya teman kalian nih di pas di hit tuh kan kelihatan tuh kenoknya agak jauh nih misalkan nih. Nah kalian sebagai rescuer harus langsung maju gitu loh, sebelum diangkat sama balon tuh kalian harus sudah maju. Jangan nunggu dikursiin dulu kalian baru maju, jangan. Kalau misalkan lokasinya jauh,
kalau kalian udah lihat teman kalian kenok di mana, nah samperin ke tempat kenoknya tuh supaya kalian nggak terlalu jauh buat ngerescue-nya, supaya nanti nggak telat ngerescue sebelum setengah. Ini kebetulan si hunternya nih ngecamp kayaknya, jadi gue bakal langsung kabur aja. Soalnya tim gue juga udah kabur 2 orang ya kan. Jadi ya yang penting kita menang. Oke, okay, bye. Hi, Magician Decoy. Kayaknya terlalu sebentar ya. Mungkin gua bakal main 1 match lagi lah ya. Oke. Sup. Tuh, buat yang nanya persona, kalian bisa pause aja videonya terus screenshot. Dah hampir rata-rata persona rescuer gua kayak gitu. Iya, kecuali forward doang. Kalau forward gua pakai kanan bawah, terus abis itu sisanya nyerong ke bawah yang buat maletin hunter lebih lama. Itu nanti kalau kena stun tuh mantep anjir, lama banget. Ngenakin anjir. Oke, kita masuk ke gameplay yang kedua. Karena tadi cuman sebentar doang anjir, gak seru ya. Kita lanjut lagi match kedua. Menurut kalian mending kayak gini atau mending satu match doang? Mending dua match atau satu match aja? Komen di bawah. Oke, okay. Biasa. Decode langsung aja. Kalau rescuer tuh gak usah takut sama hunter ngejar duluan tuh gak usah takut gitu loh. Kalian masih pegang pocket watch ya kan? Terutama first officer nih kalau dikejar duluan malah menguntungkan. Dia masih punya pocket watch ya kan? Tapi harus hati-hati juga kalau lawannya Wuchang White ya. Karena dia tuh hitnya gak ngotak. Jauh banget. Jadi meskipun pakai pocket watch kadang sering kena kalau dikejar sama Wuchang White tuh. Jadi makanya kalau lawan Wuchang White, usahain kalau ngekait Wuchang White tuh di tempat-tempat kecil aja. Tuh lihat tuh ya. Tadi dokter di hit tuh agak jauh nih. Nah, ntar kalau misalkan temen gua enggak ada yang mau rescue di sana dan dilihat ini. Oh, kan jauh. Gua langsung OTW, ya kan? Jangan nunggu dibalonin baru OTW, jangan. Tapi ini gua masih jauh banget sih. Kayaknya enggak bakal nyampe deh, gua enggak bakal keburu. Ini terlalu jauh, harusnya si dokternya nih bawa distress supaya temen gua lihat gua jauh banget. Tuh kan, kalau misalkan kalian yang gak langsung maju kayak gitu tuh, ya gini resikonya. Bakal telat rescue. Ya mau gimana lagi? Orang juga jauh banget anjir dari ujung. Nah, kalau misalkan kalian udah nyampe tapi udah keburu lebih dari setengah, mending sekalian aja tunggu ya. Mending sekalian tunggu hampir terbang aja baru rescue. Jangan mentang-mentang udah nyampe di sini udah lebih dari setengah langsung di rescue, jangan. Mending tunggu aja sekalian. Nih, dokternya nggak dikejar sih. Oke, nggak apa-apa, gue mancing-mancingin dulu aja supaya dia ngejar gue. Hajar! Anjir, nggak kena dong. Oke, kayaknya dia ngejar dokter lagi deh. Ah, ya udahlah, wassalam. Aduh, kayak gitu mah. Wassalam, anjir. Bye-bye aja lah, dokter. Semoga engkau tenang. Gak apa-apa lah, dikot bareng aja dulu di sini supaya gak digagakin gue. Soalnya chipper gue jauh banget anjir di ujung. Ntar gue ini aja. Roller coasternya udah ini belum ya? Udah dimatiin belum ya stopnya? Sekalian ngeheal sirnya ini gue. Kan mati lagi dokternya. Percuma gue rescue. Tapi at least chipper udah sisa 3 ya. Kalau nggak direscue sama sekali, ntar si Bloody Queen berkeliaran terus. Ah, gua pancing aja lah di sini lah supaya gua dikejar. Tadi hunter di dalam itu tuh di funhouse. Siapa yang dikejar? Kayaknya postman deh, postman yang dikejar. Oke. Udah sisa 2 chipper.
Ini gue lagi beresin satu chipper lagi nih. Ayo tahan, postman. Semoga aja bisa lah tahan. Ini gue kasih tahu ya, kalau misalkan teman kalian lagi dikejar, kalian tuh jangan ikutan ngikutin hunternya gitu loh. Malah jadi chippernya nggak kelar-kelar. Gue pernah ketemu yang kayak gitu, anjir. Apa ya, Mersen. Mentang-mentang dia kuat gitu loh, dia bisa body block, tapi chippernya masih sisa 3 ya. Ya gimana mau kelar, anjir, lu body block gua, tapi chipper masih banyak. Terus ya buat apa gitu loh, lu mati, gua mati, chipper gak kelar gitu loh maksudnya. Tuh kan chippernya udah sisa 1 lah. Tapi sir masih di code baru 21%, gak apa-apa. Postman di sana kan tadi kena hitnya. Gua bakal ini dulu deh, stopnya dilihat dulu, udah dihilangin belum ya. Ah, gak jadi deh. Dianya keburu mati, anjir. Takut gak keburu. Tadi gue mau ngilangin stopnya dulu. Cuman ya udahlah, takut gak keburu itu si postman-nya. Ay. Baru 56. Kayaknya si sirinya itu dikot di sana, anjir. Deket sama hunter. Ya udahlah, gue rescue-in. Dia pasti pakai piper kan ya? Gak tahu dah. Oke, sirnya yang dikejar. Postman-nya. Gua ilangin dulu nih buat stopnya. Oke, beres. Sekarang gua tinggal, oh, dungeon-nya di sana. Oke, kelihatan nama skill-nya postman ya. Itu skill-nya si postman tuh. Bisa ngelihat dungeon ya kan. ada hunternya di sini, anjir, ngejagain chipper dia. Oh my god, bayangannya di gua, cok. Tapi tenang sih, gua masih pegang pocket watch 2 biji. Aduh, anjir, di belakang gua nggak lihat dia, udah di belakang gua lagi. Gua terlalu fokus sama cerminnya. Aduh, kayaknya dia bau-baunya mau teleport nih. Ayo sini, kejar gua lagi. Oke, nice. Gak apa-apa, kejar gua aja. Iya, kena tipu. Iya, anjir, kena. Wah, gua coba ilangin dulu stopnya. Gua pakai pocket watchnya supaya nggak langsung kena hit. Iya. Ih, nggak kelihatan nih. Itu kayaknya udah prime deh. Jadi gua bakal nunggu di sana aja. Supaya nanti kalau misalkan hunternya mukul gua naik roller coaster ya kan. Nah, gua pura-pura aja muter-muter dulu supaya dia nggak curiga chippernya udah prime gitu loh maksudnya. Nah, ntar gua sengaja kena hitin aja pas deket kursi ini. Yee! Nah, kan sengaja itu gua biar bisa naik. Gua naik roller coaster sampai ujung. Iya. Aduh, anjir. Ayo. Wah, teleport dia, cuy. Alah, postman-nya kok mati sih? Ah, goblok banget sih, ya ampun. Wah, parah. Udah di dalam gate, ya Allah ya Robi, anjir lah, parah ini. Sir. Ayo. Kita harus menang, bro. Masa anjir, udah inilah. Oke, kita lihat. Jatuh. Yes, jatuh. Dijatuhin nama dia. Soalnya tadi. Jadi weh, jatuh si postman-nya. Iya, digigit itu sih. Itunya apa? Si Bloody Queen-nya digigit. Oke. Kayaknya gue bakal lari ke dungeon aja deh. Oke, nice. Postman-nya lolos lagi. Hai, gue masuk dungeon. Asik. Oke, mantap. Ya, mungkin sekian dulu aja video untuk tutorial kali ini. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe jika kalian suka. See you in the next video.